Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oscar Tosgen. Oke cuy, jadi kali ini gua sedang berada di daerah Pangkal Pinang. Dan di belakang gue ini adalah kantor KPKNL Pangkal Pinang yang ini berada di Kepulauan Bangka. Dan sekarang gua mau ngambil mobil yang kemarin gua menang lelang di lelang.go.id ya, di KPKNL Lelang Negara. Kemarin gue habis menang satu unit mobil Suzuki Swift tahun 2012. Dan hari ini gue mau proses urus berkasnya di sini KPKNL Pangkal Pinang. Apa aja yang akan gue urus dan bagaimana prosesnya? Yuk ikutin terus videonya. Terima kasih. Oke, jadi sekarang gue lagi ngisi formulir pelayanan pasca lelang bentuknya seperti ini. Ini ada dua rangkap. Ini yang satu lagi gue isi, dan jangan lupa materinya juga harus ada dua begini. Oke, ikutin terus videonya. Selain apa lagi? Thank you. Gue tadi udah ngisi formulirnya dan kasih materi 2 lembar ya. Dan setelah itu gue cetak bukti pembayaran yang udah gue lunasin. Kebetulan tadi gue bayarnya lewat transfer virtual account, dan itu datanya itu harus di print termasuk fotokopi KTP 2 lembar. Nah, setelah itu datanya dimasukin ke KPKNL, kita tinggal menunggu kwitansi. Jadi setelah itu kita nunggu kwitansi ya, sekitar 40 menit terbitlah kwitansi ya. Kwitansinya bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah nunggu kwitansi, nunggu lagi sekitar 1 jam ya. Keluarlah kutipan risalah lelang. Nah, dia di dalam map seperti ini, cuy. Nah, map warna kuning dalamnya seperti ini. Tuh. Jadi risalah lelang ini gunanya untuk cabut berkas nanti dari plat merah ke plat hitam. Nah, dokumen ini yang harus kita bawa ke Polda atau Samsat setempat nanti. Dan sekarang gue udah selesai ngurus proses pengambilan kwitansi dan risalah lelang di KPKNL Pangkal Pinang. Sekarang saatnya kita ambil mobilnya ke daerah Muntok. Dan perjalanan dari Pangkal Pinang menuju ke Muntok itu sekitar 4 jam. Ini gue lagi pesen Grab, mau ke poolnya Damri. Mudah-mudahan masih ada Damri ke sana. Ini yang paling males sih, jalannya jauh banget balik lagi ke Muntok. Pikir ada di sini. Oke, stay tune terus, ikutin terus video gue. Thank you. OTW pool Damri. Jam 11 lewat 7 menit kita udah di pool Damri ya, cuman udah nggak ada lagi nih Damrinya ke Muntok. Kita harus ke Muntok sekarang nih, ngejar waktu juga, karena kalau kesorean takutnya di sananya tutup, kita nggak bisa ngambil mobil ya. Sekarang kita mau makan dulu sambil nyari travel. Tadi ditawarin sama Grabnya dari sini ke Muntok dia minta 600.000, kan lumayan juga cuy. Cuman kalau misalkan terkejar waktunya sih nggak masalah sih ya sebenarnya ya gitu. Udah, aku mau cari makan dulu cuy, nanti ikutin terus videonya ya. Oke, kita makan dulu sambil browsing cari-cari travel ya yang ke Muntok. Tadi nawarin abangnya 5,5. Ya, berpikir dulu mau naik travel atau charter yang tadi ya. Oke, jam 12.30, 12:30. Berangkat menuju Muntok. Ini bareng sama abang yang tadi nganterin tuh. Abang siapa, bang? Yudis. Abang Yudis, ini Grab yang tadi kita pakai di charter jadinya sampai ke Muntok. Lumayan jauh perjalanan, berapa jam nih bang dari sini bang? 2,5 jam lah. 2,5 jam ya, sering sama ya? Sering ya. Jadi nggak pakai travel tuh, cuma isinya kita doang. Oke, ikutin terus videonya ya, thank you. 5:04 kita sudah masuk desa Z, kampung Z ya. Ini masjid yang semalam si ibu turun naik travel. Dua belas masuk desa Pakam. Desa Dalil. Desa Tiang Tara.
sekarang kita sudah masuk ke lapak. Galiba masuk desa Air Blok. Oke, selamat datang di Kota Untok. Kita sudah memasuki Untok dan 3,6 kilo lagi kita sampai ke kantor Bupati Bangka Barat. Ya, jam 14.43. Alhamdulillah kita udah sampai di kantor Bupati Bangka Barat. Jadi mobil lelangnya itu ada di sebelah sana. Dan sebagian udah pada diambilin, tinggal kita ambil mobilnya. Cuman belum tahu prosesnya seperti apa, kita tanya dulu ke dalam yuk. Ya, jadi kantornya bukan di belakang sana, ternyata kantornya ada di sebelah sana, cuy. Di balik ya. Nah, deh, kita mau coba dulu ke sana. Mudah-mudahan masih ada waktu. Buruk pulang hari ini ya. Mobil yang bakal ya. Itu mobil lelangnya, guys. Ini kita ke kantornya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Yuk kita masuk ke dalam. Gak lagi. Enggak tahu. Oh, apa kagak? Oke, makasih ya. Ya, halo, selamat siang, cuy. Sekarang jam 3:30 waktu di Bangka. Oke. Gua barusan selesai ngurusin berkas mobil ya di kantor apa tadi namanya? Badan Pengelolaan Keuangan Aset Negara. Di situ tadi prosesnya itu kita datang ke dalam itu ngambil BPKB ya sama berita acara serah terima barang, dan di situ kita harus nyiapin materai 2 buah. Setelah itu kita harus fotokopi KTP lagi di sana. Dan alhamdulillah tadi KTP-nya dibantu sama bapak yang di dalam tadi gitu, cuy. Nah, ini dia surat berita acara serah terimanya. Kayak gini. Sama BPKB-nya sama STNK-nya lengkap, dan kuncinya kita tinggal ambil di lapangan parkir. Oke, sekarang gue lagi di jalan mengarah ke tempat parkirannya. Kita lihat mobilnya, gue juga belum lihat mobilnya ya. Ikutin terus videonya, thank you. Ya oke, cuy, ini gue udah sampai di tempat parkir mobil lelang ya. Ini lot 6 ada Innova. Di sebelahnya ada lot 36. Ada Swift tahun 2008. Kunci ya. Nah, sebelah sana ada truk. Ada Avanza hancur begitu ya. Ini sih yang bagus nih, Swift nih. Lot 39. Kita lihat dari dekat. Nah, ini. Ini lot 39 Suzuki Swift 2013. Seperti ini kondisinya. Sana ada Innova. Innova lagi, R3, Futura, Karimun, Estilo. Lihat ke bagian belakang lagi. Ini ada X-Trail juga nih. Terus ada Grand Livina Kijang Kapsul lot 17 tahun 2004, Livina 2009 lot 18. 44. Nah, banyak ya. Ini sebagian udah pada diambilin sih. Jadi sebenarnya itu lebih banyak dari ini. Kita lihat sebelah sana yuk. Avanza Silver, Pak. Ini ya. Hei Pak, ambil ini. Waduh, cakep. Hei Pak, mana yang mau diambil? Udah nih. Udah. 3. Mana ini? Ini sama ini. Oh. Sini ya. Bawa kemana ini? Bawa ke pangkal. Pangkal? Iya.
Oke lah. Oke, hati-hati di jalan. Jakarta. Oh, dari Jakarta. Dapat apa? Hah? Dapat apa kemarin? Swift. Wow. Itu yang mana tuh? Itu yang merah. Oh, yang merah ya. Iya. Harga berapa? Harga pokoknya spesial. Wow. Harga dasar. Enggak. Naik lagi. Naik lagi. Heeh. Hey, Pak, keliling dulu ya. Ya. Ya, yuk. Ya ada CR-V. Ya, meteran nih. 2014. Travelo juga, cuy. 2010. Ya. Avanza, Innova 2010 tipe E. Ya, untuk kondisi mobilnya rata-rata udah pada ada baret-baret nih, kalau di dekat itu ada baret-baret. Emang kalau dilihat dari foto kelihatannya mulus gitu ya. Cuma rata-rata ya begitu, baret-baret. Namanya mobil elang, tuh sampai ada yang bannya kempes tuh ya. Grand Livina 2014 slot 41. Innova lot 13 2010 nih ya. Tipe E. Bensin pasti ini. Sama tuh pada baret-baret. Jarang sih ada yang mulus di sini, cuy. Nah, ini gue tadi mau ngambil ini nih, Travelo 2010 lot 11. Tuh, kalau di foto sih mulus ya. Gue enggak tahu tuh fotonya foto kapan. Tapi di sini aslinya kayak gini, cuy. Dari dekat. Untung enggak jadi ambil. Nah, kita lihat lagi sini ada Innova. Ya, 2010 tipe E. Ini 2000 berapa nih ya? Tipe E rata-rata Innovanya. Kita lihat lagi dari depan. Ya, 2010. Yang sebelah sini 2007. Gue kemarin juga sempat ikut Innova, cuy. Jadi main dua. Innova atau Swift dan Swift. Cuman Innovanya kemarin terakhir angkanya udah tinggi banget, jadi gue lepas. Sebenarnya Swift juga tinggi sih harganya, dan gue lihat dari fotonya itu menarik banget, mobilnya mulus gitu deh. Pas dia deketin ya, nanti kita lihat ya kondisinya kayak gimana. Ini Innova semua, Innova juga maksudnya. Innova 2010 tipe E. Ini rata-rata bensinnya. Oke, sekarang kita lihat mobil yang mau kita ambil, yuk. Jadi ini dia, cuy, mobil yang mau kita ambil ya. Hah? 2012 38. Bannya pakai ban serep ya. Buka kapas sini lah. Kita lihat. Ini dalamnya, cuy. Begini dalamnya. Nanti kita akan salon lagi, cuy. Ini kondisi kotor banget. Kayak gini. Ntar kita akan lihat hasilnya kayak gimana nanti ya kalau di salonnya. Nah, ini bannya nih, ban aslinya. Jadi ada Bang Niko. Bang Niko, kasih banyak bantuannya nih. Ya, mobil gue diisiin angin jadinya. Ini sama-sama teman kita dari Bekasi ternyata. Dapat mobil ini di Bekasi, bawa ke Pangkal Pinang, geblek. Ini ban kita pakai run flat tire begini. Ban serep. Langsung berangkat Jakarta, Bang? Besok paling. Besok ya? Iya. Nah, ini Swift yang biru putih silver. Siapa yang menang ya? 2013. Ini pelimpahan Komiko manual. Ya, halo cuy, selamat sore. Jadi gue udah keluar dari kantor, apa tadi ya namanya? Ya, tempat ngambil mobil ini ya. Jadi sekarang gue udah di arah ke Pelabuhan Tanjung Kalian.
Dan seperti ini kondisi mobil Swift-nya yang gua ambil dari hasil lelang. Ini ban depannya pakai ban serep, pakai run flat tire. Nanti kita akan ganti ban ya. Minusnya banyak banget nih mobil. Jadi memang ya harus dirombak ulang ya. Ini harus dicat lagi. Atas dicat lagi ya. Lampu-lampu juga harus dirapiin lagi, bumper nih pecah. Fog lamp juga nggak ada. Selebihnya kayak gini nih, ada yang parah di sini dia, cuy. Nah, ini kayaknya habis nyenggol trotoar ya. Seperti ini kondisinya kalau dari samping. Kita lihat belakang. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Pasti ini harus dicat total ya. Mobil ini kondisinya memang untuk catnya harus dirapihkan kembali. Terus ban juga udah si agak tebel sih yang belakang ya. Velg masih ori. Kita lihat dalamnya sekarang. Nah ini dalamnya. Lihat no. Ini mobil kayaknya habis dari pantai apa dari mana gitu. Ini isinya pasir semua, cuy. Ya deh. Ya jadi ini nanti kita salon semua. Kita akan sulap. Jadi mulus lagi. Nah ini lebih parah lagi nih. Nanti kita rapiin total deh, pokoknya nggak kayak gini lagi. Kita lihat nanti sulap jadi apa. Dan seperti ini aja. Seperti ini kondisinya mobil Suzuki Swift yang gua ambil di Pangkal Pinang di Bangka Barat ya. Oke cuy, gua kebetulan lagi ngejar waktu juga, mau ngejar kapal sekalian mau nyari ban buat di depan sini nih. Yang sebelah kanan bannya udah botak banget, jadi gue harus ganti ban. Terus nanti di Palembang harus ngecek AC. Oke, gue mau jalan dulu, ikutin terus videonya ya. Thank you. Ya cuy, jadi sebelum masuk pelabuhan gue mampir dulu ambil ban. Ini kan kita pakai ban begini ya. Ntar kita ganti dulu bannya. Oke, udah beres ganti ban. Yuk. Pak, makasih ya. Iya, iya. Yuk. Pak. Hey. Yuk, Pak. Pak. Oke. Kita berangkat lagi. 19.23. Kita udah masuk kapal, persiapan berangkat kembali menuju ke Tanjung Api-Api Palembang. Sore. Ruang bisnis. Jam 19.41, angkat jangkar dari pelabuhan Tanjung Kalian Bangka. Oke, kita persiapan sekarang menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api Palembang. Wah, ini kita di atas kapal nih, cuy. Ngopi dulu ya. Tuh. Di sini ada yang jual kopi, harganya itu 8.000, beda sama kapal yang kemarin 10.000 ya. Dan ini kapalnya yang kita naikin kapal Monik 1. Ini kapalnya lebih besar daripada yang kemarin, cuy. Nah, ini kita sekarang lagi di lantai 3-nya kapal Monik 1. Jadi di atas nih ruangannya outdoor terbuka seperti ini, cuy. Asik banget tempatnya buat nyantain. Jadi adem banget. Dan ini kapasitas kapalnya 2 kali lipat dari yang kemarin ya. Dan penumpangnya juga nggak sepenuh kemarin, cuy. Kemarin tuh naik kapal udah kayak naik metro mini, sampai ke pintu-pintu miring.
Ini sekarang agak sepian. Tadi di bawah juga ya sepi lah, masih bisa buat tiduran di bawah. Ya. Dan sekarang jam 20.15. Persiapan gak ada sinyal nih cuy. Oke, gua mau ngopi dulu, ntar kita lanjut lagi kalau udah sampai Tanjung Api-Api. Thank you. Jam 00.38. Saatnya kita keluar dari kapal. Ini proses antri ya. Jadi tadi udah pada siap semua, cuman ada satu mobil yang supirnya masih di atas. Jadi nungguin dia dulu cuy. Oke, kita mau jalan dulu. Lanjut lagi nanti kalau udah sampai di hotel ya cuy. Oke, thank you. Ikutin terus videonya. Jam 2:30 pagi cuy. 65 jadinya. Iya. Isi bensin dulu. Nih. 65 semua. Ya. Ini kilometernya 29,7. Tadi gua reset di pelabuhan ya. Gila, dari pelabuhan sampai sini 30 kilo baru ada bensin. Udah rest banget. Sini ngisi Pertalite, liternya 13.000. Mantul. Setelah berjalan sekitar 1,5 jam dari pelabuhan Tanjung Api-Api menuju kota Palembang, di kota Palembang mobil Swift yang gue bawa mengalami trouble overheat cuy. Jadi suhu temperatur pada mesin naik tidak seperti normalnya ya. Di sini gue berhenti dulu untuk mendinginkan radiator dan mengisi air radiator kembali. Setelah gue isi air radiator kembali dan gue cek di bagian saluran air radiator, ternyata ada kebocoran sedikit di pipa heater cuy. Jadi kita harus bawa mobilnya ke Jakarta lebih hati-hati lagi untuk sering cek dan kontrol air radiator. Halo cuy, sekarang gue udah sampai di kota Palembang. Ini
kilometernya 73 kilo pas barusan. Iya, duluan. Barusan gua ngisi bensin Pertalite full tank dengan jumlah ini 267.587 dan jumlah liternya 34,978. Oke, sekarang gua mau reset ininya nih ya. Odometernya jadi 0. Oke. Nah, nanti kita isi bensin lagi full tank, kira-kira konsumsi bahan bakarnya berapa dia ya. Sedangkan untuk ini yang A, ini jarak dari pelabuhan Tanjung Api-Api sampai ke Kota Palembang sini. Oke, kita mau lanjut jalan lagi cuy. Jam 3.40 pagi cuy, melintas jembatan Ampera. Nah, ikonnya Kota Palembang nih, Ampera Bridge, jembatan merah, Sungai Musi. Jam 3.49 cuy. Sampai hotel nih kamar berapa kita? 2.11. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini kita taruh dulu kuncinya. Nah, akhirnya ketemu kasur juga cuy. Ya, begitulah perjalanan kita. Perjalanan dari Bangka menuju ke Palembang luar biasa, cukup lelah juga ya perjalanannya, lama di kapalnya, bosan cuy, kelamaan. Nah, oke, gue mau istirahat dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Oscar Tosgen. Sampai jumpa di besok di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, besok gue mau jalan lanjut lagi ke Jakarta cuy. Gak tau mau bangun jam berapa, pokoknya ikutin terus videonya ya. Thank you. Bye.